begitu juga ke hati, walaupun dewan pada jemaah ini dia pun panggil, kalau hatinya duduk lain, hatinya masih terlibuk, atau mungkin rasa program hari ini kuliah ataupun ceramah ini tidak ada apa-apa kepentingan daripada kita, maka kita lipukkan gelar. Maka hasilnya satu jam atau setiap setengah kita dudukkan memang ini hanya sia-sia. Maka kehadiran tuan-tuan tidak akan dapat apa-apa. Sedangkan Nabi SAW diutuskan ke dunia ini untuk bertuah hati, bukanlah bertuah body. Lama orang sekarang duduk buat nak bertuah body. Nabi datang ke dunia ini nak bertuah dia hati. Sebab itu tolong banyak tiga manusia. Yang pertamanya Julaiti, yang keduanya Bilal bin Rabah, yang ketiganya Khabbab bin Al-Arab. Tiga orang ini asal daripada Ethiopia. Ethiopia ni orang kok yang berkulit hitam, rambut dia berkelinting macam buah hantu, bibir dia tebal. Maknanya kalau orang puan tengok dah pecah dia lah. Macam juga orang lelaki tengok kepada Ethiopia dah pecah dia, maknanya balik awal lah. Tetapi oleh kerana hati dia dipolis oleh Nabi SAW, bila Nabi dengar hentakkan hati dia dalam syurga Allah SWT. Julaibi ketika mana, Julaibi ni ahli sufah, dia ada 80 orang yang menjadi ahli sufah. Abu Hurairah datang daripada bumi Yaman, semata-mata masuk Islam umur 40 untuk berdamping dengan Nabi SAW. Dia orang kaya. Abu Hurairah orang kaya. Dia ada perniagaan dia sendiri di Yaman. Dia juga akan perniagaan dia itu untuk keluarga dia. Dia datang bertemu Nabi, duduk sebagai Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni adalah orang yang 24 jam duduk intai kehidupan Nabi dan cuba buat apa yang Nabi buat. Sebab itu ada tiga orang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As sebahagian dia, dia jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, tanya Nabi SAW, tanya keadaan Nabi. Kalau Nabi di luar rumah kami tengok darurat siwal air, tengok lemah terlendek. Tapi kalau Nabi masuk rumah, kami tak tahu macam mana keadaan Nabi dalam rumah. Siapa sekarang tu sahabat nak tiru dia Nabi SAW? Siapa mereka dinampakkan dua orang sebab kelun Rasulullah SAW? Yang pertamanya Abdullah Ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Yang kedua ini adalah Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar. Ini sepupu Nabi. Kalau sepupu Nabi sama juga lah, sebab ada juga pertalian darah dengan Nabi itu. Sebab itu bila Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar mati semasa perang Mu'tah, Nabi sedih dengan masalah. Allah paparkan skrin besar kepada Nabi, melihat dua belah tangan Ja'far itu dipotong, dikerak oleh musuh. Nabi sedih. Kalau tengok siapa Nabi dulu di sini, apa ya, tangan Ja'far itu akan diganti dengan sayap di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, aku nak sebut ini adalah bagaimana waktu Ethiopia tadi, Julaibi datang sebagai orang-orang duduk di posisi Ahlu Sufah. Oleh kerana bersungguh sangat nak cari ilmu bersama Nabi, siapa mereka akan ditanya Julaibi? Julaibi, kamu tak rasa nak kahwin ke? Dia dilakamkan dalam 40 hadis jihad wal istishhar. Bagaimana Julaibi kata, wahai Rasulullah, siapa lah anak pada anggur ni? Siapa mereka? Nabi beritahu kepada Julaibi, di Minang seorang yang duduk di ujung Madinah, seorang keluarga yang bangsawan, orang yang kaya. Julaibi di Minang ketuk pintu, beritahu kepada tuan rumah, saya datang wakil Rasulullah SAW. Saya datang wakil Rasulullah untuk meminang anak dara tuan. Masya Allah, suka mak ayah. Oleh kerana tengok sukaan sangat bagi mak ayah tu, kata Julaibi, saya wakil Nabi minang bukan untuk Nabi, tapi untuk saya. Allah, nak berubah air muka ni.
Oh, ada itu anak saya, 14 tahun lagi. Ibarat dia begitulah. Tapi oleh kerana pernah berlaku sebelum ini, ayat turun kepada Zaid bin Harithah dan Zainab bin Jahash. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Tidak layak orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan apabila diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, dia cari yang lain daripada Allah Rasul. Menyebabkan ayat ini anak kepada orang tadi itu terima juga ini. Dia nak sokong perkahwinan tak kerja Allah, mana perkahwinan tersebut. Datang satu risikan Nabi SAW, Abu Sufyan bersama 5,000 tentera hok yang berlatih selepas Perang Badar untuk balas dendam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu sebut bersahabat, kita bertahan di bumi Madinah. Bertahan di bumi Madinah tujuan dia sebab tak nak orang luar tengok Nabi dia suka berperang. Sebab Al-Fah baru dah berperang, Perang Badar. Sedangkan Perang Badar Nabi bukan nak berperang. Tapi dia antara firasat Nabi, ilham Nabi. Oleh kerana ada sahabat yang ada pergi Perang Badar, dan antaranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ni orang yang sangat hebat, tuan-tuan. Menantu Nabi yang sangat hebat. Menantu Nabi yang sanggup berkahwin dengan anak Nabi SAW, diberi oleh Nabi SAW. Berkahwin dengan Ruqayyah, kemudian mati Ruqayyah, berkahwin pula dengan Ummu Kulsum. Tuan-tuan, Ruqayyah ni dan Ummu Kulsum, dua anak perempuan Nabi ni dah berkahwin dengan anak Abu Lahab sebenarnya. Ruqayyah berkahwin dengan Utbah, Ummu Kulsum berkahwin dengan Utaibah. Apabila suami dua-dua anak Nabi ni tak nak masuk Islam sebab duduk bersama Abu Lahab, Nabi semua juga. Maka Utsman berkahwin dengan Ruqayyah. Tak kena Allah, semasa Nabi nak pergi ke Badar, Ruqayyah sakit. Nabi kata kepada Utsman, "Dah pergilah. Kamu duduk di Madinah, jaga di Madinah." Semasa berlaku di Badar, semasa Nabi menang di Perang Badar, maka Utsman bin Affan direkodkan sedang meratakan tanah untuk mengumumikan Ruqayyah. Tuan-tuan, bila sahabat balik daripada Badar, Allah turun satu surah, namanya surah Al-Anfal. Satu surah Al-Anfal ini manaqib ahli Badrin. Satu pujian Allah kepada orang yang pergi ke Badar. Habis seluruh ke Madinah, terasa orang yang pergi ke Badar itu terasa sangat rugi. Kerana Allah puji orang pergi ke Badar ini. Bahkan ada ulama di antara Ibnu Sa'ad dalam kitab yang terbakar di Tumra disebut bahawa sebenarnya orang yang pergi Perang Badar 313 orang ni reki yang pertama akan masuk syurga selepas Nabi SAW. Allah Rabbi. Makna orang pergi Perang Badar, selepas orang pergi Perang Badar, orang yang berhijrah, lepas orang berhijrah, orang yang berbai'ah dan bai'ah Ridwan. Ini susunan ahli syurga yang disebut oleh ulama. Kemudian barulah baru asyuhada ulama, baru as-salihin. Jadi ini sama begitu hebat dia orang di Perang Badar ni. Jadi Utsman bin Affan dan juga hok yang paling terkedepan ini adalah Anas bin An-Nadhar. Anas bin An-Nadhar ini adalah bos dari kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, tolong Rasulullah, kali ini kita keluar juga daripada Madinah. Jangan tunggu di Madinah. Kami nak juga kelebihan yang dimiliki oleh orang yang pergi Perang Badar. Mereka diberi kelebihan oleh Allah, dipuji oleh Allah, turun surah Al-Anfal. Nabi lah keadaan macam tu, walaupun malam sebelum berlaku Perang Uhud, Nabi dah bermimpi. Nabi bermimpi, pedang Nabi sumbing, maka patah sepatu. Ada unta besar yang disembelih. Ini Nabi beri Nabi gambaran awal yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Tetapi oleh kerana ada sahabat yang bersungguh sangat untuk pergi keluar daripada Madinah, Nabi follow. Aku nak sebut ke tuan-tuan,
perangai sahabat ni ada competition, al-munafasah. Sebab tu bila kita tahu yatanafasul mutanafisun, mana ada competition, sahabat-sahabat ni ada competition, dia bersaing di antara satu sama lain. Bila seorang tu boleh level yang tinggi, maka dia akan rasa jealous, dia berusaha nak ke arah tu juga. Subhanallah. Boleh benar lah Pak yang duduk di warga dewan ni sebagai student mahasiswa, dia ada nilai ini. Ini nilai yang ada pada sahabat dulu. Ha? Jangan kita kira sebagai sahabat yang suka beribadat. No. Dalam kehidupan sahabat mereka berlaku competition. Cuba tengok apa yang berlaku mula-mula, kita alih sikit sebelum kita tamatkan apa cerita berada. Tapi mari teringat masa mula-mula Nabi Sapa di Madinah, sahabat-sahabat sejelas tinggal, harta tinggal di Mekah. Abu Sufyan menakungkan harta-harta yang sahabat ada itu buat modal untuk negara. Sejarah negara modal ada. Jadi sahabat-sahabat di Madinah tak ada duit. Tiba-tiba dia tengok orang Madinah ni hebat dari sudut lifestyle dia, dia ada pada dua kumpulan manusia. Yang pertama dia ialah artis. Maknanya kalau kita hari ini duduk menghormati artis, ada beza kita dengan orang jadinya. Sorry. Amro tanya tuan-tuan kau dulu dalam dewan ni, kita hormat lebih tak artis sekarang ni? Hei, Amro tanya ni, dah salah perawak lah. Dia ingat Amro ni duduk pendek foto. Artis Jamal Abdillah buat pertunjukan 1 jam, RM40,000 bayar. Ni Rami Salim dia kena datang pulak kat PB Hotel untuk buat derma plastik satu jam. Satu jam dia buat penunjukan kena bayar RM50,000. Ustaz Azhar kuliah pabila dia bayar. Kalau tuan-tuan kata artis tidak dimuliakan, tak enak tipu ustaz. Maknanya zaman kita sekarang ni pun masih lagi berada di posisi jahiliah. Yang keduanya, orang-orang yang last time dia hebat lah, minta maaf, imra'atun baghiyatun, pelacur. Pelacur ni kehidupan dia last time hebat dan dia memiliki kekayaan. Sapa mereka sahabat bila sapa di Madinah tu, dia datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, izinkan kami berkahwin dengan ni pelacur ni wahai Rasulullah. Tujuan dia nak ambil duit hak yang mereka ada untuk buat kerja agama. Subhanallah. Tuan-tuan, apa saya tu sahabat fikir, sahabat fikir nak guna duit untuk buat kerja dakwah. Nabi siap sebab wahyu belum turun lagi. Wahyu belum turun Nabi siap. Akhirnya Allah turunlah surah An-Nur. Az-zani la yanqihu illa zaniyatan aw musyrikan wa az-zaniyatu la tanqihuha illa zanan aw musyrik wa udhiba dhalika 'ala al-mu'minin. Allah turun ayat tu, maka Nabi pun sebut pada sahabat ataupun Rasulullah, kada duit pun tak duit, tak ada masalah, yang pentingnya jangan kita lawan Allah Subhanahu taala, kita teruskan kerja kita sebagai pendakwah walaupun tak ada duit. Maknanya nak kamu bagaimana perangai sahabat, pimpinan sahabat. Siapa nak bila Nabi wafat sekalipun, tengok tuan-tuan, Nabi wafat naik Abu Bakar. Abu Bakar mati 2.5 tahun kan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia buat satu benda pelik sikit. Bila dia naik duduk di rumah khalifah, dia panggil semua kibar sahabat yang masih hidup, yang masih hidup Nabi, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni malak yang Nabi wajib berduit, orang yang duduk sama Nabi dan beriman dengan Nabi. Sayyidina Umar panggil semua sahabat-sahabat yang masih hidup. Bila dah berkumpul di rumah khalifah, Sayyidina Umar kata, ni semua mahasiswa-mahasiswa yang tolong ambil sedikit kecanaan dengan apa peristiwa yang berlaku. Bila duduk di rumah khalifah, Sayyidina Umar kata kepada sahabat-sahabat yang Nabi masih ada,
Kata Sayyidina Umar, tamanna wa antum. Semua sekali sahabat-sahabat yang masih ada ni, saya minta kalian semua beritahu apa cita-cita kalian. Sekalian ni saya nak Umar menjadi khalifah, menjadi amirul mu'minin, apa kalian nak? Ni Umar khalifah yang besar ni nak diisi dengan apa? Tuan-tuan, sahabat Nabi tidak berubah. Tidak berubah. Semua sahabat yang duduk depan saya nak Umar, jawapannya seia sekata. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, tolong letakkan dalam rumah khalifah ini kepingan-kepingan emas. Tolong letakkan dalam rumah khalifah ini kepingan emas supaya memudahkan kami untuk wakili dakwah. Bila kami nak keluar, kami nak berdakwah, kami tak perlu mikir hari ini. Kami hanya ambil kepingan emas itu untuk berdakwah. Subhanallah. Macam sahabat mula-mula sampai di Madinah. Akhirnya semua sahabat dah sebut jawapannya sama. Akhirnya sahabat-sahabat yang ada itu tanya pula kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kami dah beritahu dah, wahai Umar, sekarang ni kamu yang menjadi khalifah, kamu beritahu apakah visi, apakah misi kamu sebagai khalifah. Sayyidina Umar ni panjang dia jadi khalifah, kami bukan tahu. Kata Sayyidina Umar, ini speech yang pertama Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah. Kata Sayyidina Umar, aku nak supaya orang yang duduk dalam rumah khalifah ini diisi dengan tiga watak manusia. Dan kita sangat mengimpikan mahasiswa tadi supaya ada memiliki tiga watak ini. Kata Sayyidina Umar, yang pertama, aku nak supaya rumah khalifah ini diisi dengan watak Mu'az bin Jabal. Watak Mu'az bin Jabal ialah watak manusia yang paling alim tentang halal dan haram. Sebab itu Nabi utuskan Mu'az ke Yaman. Sebab orang Yaman ni orang yang ada ilmu. Sebab Mu'az orang yang paling alim tentang halal dan haram. Maknanya kita minta supaya warga tadi ini biar ada watak Sayyiduna Mu'az. Apapun status kita, apapun kedudukan kita, kita kena ingat batasan halal dan haram. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, aku nak rumah khalifah ini diisi dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, bila tuan-tuan dengar Abu Ubaidah Al-Jarrah, apa yang tuan-tuan fikir? Hei, orang tanya ni. Ya warah pula. Aku tanya ni, bila sebut nama Abu Ubaidah Al-Jarrah, apa yang kita terfikir? Ha? Eh ustaz, ceramah dia dah tak tanya lah. Dah? Ha? Okey tuan-tuan, bila sebut Abu Ubaidah Al-Jarrah, tuan-tuan tengok ayat terakhir surah Al-Mujadalah. Ayat terakhir surah Al-Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'minuna man hada Allah rasuluhu kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min Allah Rabbi. Satu ayat ini melambangkan kehebatan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah digelar sebagai Aminul Ummah oleh Rasulullah SAW. Dia itulah orang yang paling beramanah. Allah. Maknanya saya nak umumkan itu, dalam rumah khalifah ni, aku nak wujudkan watak-watak yang beramanah. Subhanallah. Watak yang beramanah. Amanah untuk menguruskan sebuah negara. Tuan-tuan kalau duduk sendiri, amanah untuk menguruskan tati. Mesti tati ini sebagai simbol keunggulan, kehebatan negeri tetamu dari sudut Tibet. Orang tengok saja kemainan, kan tengok tati. Ha? Jadi macam mana kita nak supaya beramanah dengan staff dia je, kaki tangan dia je,
dengan anak-anak murid dia, mahasiswa-mahasiswi dia, biar ada sifat amanah dia. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, aku nak penuhi rumah khalifah ini dengan watak Salim Maula Abi Huzaifah. Salim Maula Abi Huzaifah ialah orang yang pakar Al-Quran. Minta maaf, kita mahir-mahir juga. Aku bimbang sebenarnya mari kuliah depan depan-depan aku ni, sebenarnya kalau Amerika dulu dia atur drone dia, dia cari tema dulu. Aku ni kediam macam ni. Dia cari orang kepada buat bung, buat kereta kebar. Ni muka-muka kok hebat lagi. Kok yang boleh buat kereta kebar, yang boleh buat kerja, jual lah ni muka ni. Jadi nak sebut je, kalau sekiranya kita dibincang mahir macam mana dalam bidang keduniaan sekalipun, bila kita jauh daripada Quran, you got nothing. Tak ada pendapat. Tak ada apa. Sebab itulah comel sangat orang tadi ni, orang kok yang dapat menguasai Al-Quran. Sebab tu ada fast track orang kok yang keluar daripada pondok kapur ke, kok dah apa Al-Quran, dia mari sini untuk ambil SPM. Maka tadi barokah dengan ada orang masyarakat ini. Orang kok apa Al-Quran, orang kok uji Al-Quran, ambil dah keluar mahasiswa-mahasiswi belajar Al-Quran. Biar kita duduk dalam senara Salim Maula Abi Huzaifah. Sebab tu polisi saya nak umur berbeza dengan khalifah-khalifah lain. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu sanggup melatih Abdurrahman bin Hamzah. Abdurrahman bin Hamzah latih menjadi khalifah ataupun gubernur di Hijaz, di Mekah. Siapa pekatmu? Muawiyah. Abdullah bin Mas'ud kau duduk dekat dengan sempadan Iraq. Ha? Mari jumpa dengan Sayyidina Umar. Di antara tujuan mari itu satu. Nak tanya apa dia? Man Ibnu Hamzah. Siapa dia Abdurrahman bin Hamzah yang kamu latih sebagai gubernur di Hijaz? Hijaz ni benda yang penting. Mekah. Orang datang setiap tahun. Tiba-tiba gubernur daripada orang Hamdul Abdi. Abdurrahman bin Hamzah ni Hamdul Abdi. Siapa pekat saya nak berkata? Naam. Huwa maula min mawalina walakin huwa aqrabuhum wa afsahuhum li kitabillah. Apabila sami'tum ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadha al-kitab yanfa'u aqwaman wa yad'u bihi akharin. Subhanallah. Sayyidina Umar tegas. Dia kata aku, ya betul, Abdurrahman bin Hamzah adalah hamba daripada hamba orang dulu di Mekah. Tetapi kamu kena ingat, dia lah orang yang paling fasih, yang paling hebat mengenai Al-Quran. Sebab tu aku muliakan dia. Sebagaimana Nabi sebut pada kita, sesungguhnya Al-Quran, dia kata di Al-Quran meninggikan darjah sebahagian manusia dan menghina sebahagian lain. Maka aku beramal dengan aku disabda oleh Nabi SAW. Masya Allah. Maka terduduk semua sahabat bila mendengar speech yang disampaikan oleh Sayyiduna Umar. Jadi tuan-tuan, nak kira mana-mana universiti pun, khususnya untuk hari ini, tanda kesyukuran yang Allah Ta'ala beri kepada kita macam-macam anugerah hak Profesor Doktor sebut tadi tu. Cuba kita buat satu agenda macam mana semua waktu yang duduk dalam universiti supaya memiliki tiga sifat tadi. Sifat yang pertamanya Mu'az bin Jabal, yang kedua Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang ketiga Salim Maula Abi Huzaifah. Ini tiga perkara. Itu first stop. Jadi balik semula kepada khabar yang Julaibi tadi tu. Julaibi tadi tu. Sahabat yang datang daripada Ethiopia. Malam pertama berkahwin, esoknya Nabi panggil untuk mempertahankan Madinah daripada 5,000 orang. Khabar dilatih oleh Abu Sufyan untuk menjahanamkan Nabi SAW. Untuk balas dendam.
sebab perang Badar pun yang berlaku tahun lepas kerana sebab Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa 1,000 ekor unta sarah dengan barang dagangan. Hok yang jaganya hanya 70 orang. Maka dia minta bantuan daripada Abu Jahal, daripada engkau. Apabila 4 tahun Nabi SAW bersentuh sahabat 300 orang lebih, nak skat barang dagangan yang begitu berharga. Apabila Abu Jahal datang, Abu Sufyan selamat harta-harta diri. Tapi Abu Jahal tetap nak bunuh juga Nabi SAW. Maka dia yang dibunuh. Abu Sufyan ambil tanggungjawab. Siapa pun tak ditunjuk muka Nabi Al-Harbu Sujad yang mulaka wa yang mulaik Muhammad. Perang ini ada putaran dia. Hari ini kamu menang, kamu tengoklah kedatang gelar kamu pula sakalak wahai Muhammad. Mana dendam kesuma. Abu Sufyan keluar harta yang banyak untuk melatih tentera dia. Bangun tidur berlatih, bangun tidur berlatih. Maka sebab itulah masa perang Uhud dia mampu dengan tentera yang terlatih. Khalid bin Al-Walid, Ikrimah, Abu Jahal, Amr bin Al-As. Ini abdal, tokoh-tokoh yang hebat, yang mereka merasakan hari ini memang Nabi akan kalah. Tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW ajak sahabat-sahabat untuk berkampung di Madinah, tapi dengan suara-suara sahabat yang begitu excited untuk mendapat pujian daripada Allah seperti mana orang kau boleh di Badar tahun lepas, maka Nabi terpaksa aku. Tuan-tuan tengokkan kita sejarah. Ada seorang sahabat nama Anas bin Al-Nawah. Dia merayu kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau kita keluar daripada Madinah, Rasul tengok macam mana aku buat. Kata dia, subhanallah, kamu tengok macam mana aku buat, wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi pun masuk dalam rumah, pakai baju besi, akhirnya keluar untuk keluar daripada Madinah. Sahabat-sahabat terkejut. Dia antara kepada Sayyidina Uthman, Rasulullah, kalau kami menyusulkan Nabi, tak apalah duduk di Madinah. Lah, tak layak bagi seorang Nabi apabila dah pakai baju besi, dia buang balik. Jom kita pergi. Akhirnya 1,000 orang bertolak ke bumi Uhud. Aku sebut cerita dia menolak kamu ke tuan-tuan bapak-bapak dewan ni. Tengok bagaimana perangai sahabat. 300 orang terjebak dengan perangkap tipu daya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Balik semula ke Madinah. Tinggal 700 orang. 700 orang ni berperang dengan Nabi, 70 orang syahid. Tinggal 630. 630 ni semua cedera belaka. Tidak ada kopi yang eksklu, tak ada. Semua cedera belaka, 2 orang tak boleh nak berjalan. Terpaksa dipapak. Dahsyatnya perang Uhud. Apabila Nabi SAW nak balik, dia takkan cerita. Nak balik, Nabi tanya sahabat atas kidu Nabi Ahad. Ada jawab sahabat-sahabat kita, Pak Mati Syahid. Maka sahabat bersebut nama satu-satu-satu-satu, dah sebut pun Julaibi. Nabi tanya lagi, atas kidu Nabi Ahad. Ada jawab kita kehilangan sahabat lain? Ada Rasulullah bilang satu-satu-satu, dah sebut Julaibi. Maknanya nak gambar Julaibi, dia tak ada dalam pikiran sahabat. Allah Allah, sebab dia ada sopah. Maka Nabi kata, atas kedua Nabi Julaibi, kamu ada tak kehilangan orang yang bernama Julaibi? Allah Allah. Kata sahabat, barulah tergesa-gesa sahabat tengok, ya Rasulullah, Julaibi termasuk 70 orang yang mati syahid. Allah. Nabi kata, dulani ala bayinya. Mu tunjuk pada aku kat mana mayat dia. Sahabat pun cari. Tiba-tiba dia mendapati mayat Julaibi ini duduk di antara tengah-tengah 7 orang mayat yang telah mati bergelimpangan. Allah. Maka Allah Ta'ala pancarkan screenshot kepada Nabi macam mana matinya Julaibi. Rupa-rupa Julaibi yang bunuh 7 orang musuh ni dan yang kelapan tu datang daripada arah belakang, tikam Julaibi, akhirnya tersembar Julaibi, mati. Subhanallah. Tuan-tuan, apa nak sebut je ialah apabila Nabi Allah supaya tangankan kebumikan Julaibi, bila sahabat usung mayat Julaibi, Nabi pun nak diusung juga.
Bila Nabi nak usung, sahabat beri laluan kepada Nabi. Bila Nabi nak dibekas, soalan Nabi ni macam susah Nabi nak pegang mayat Julaib bin tersebut. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami dah pergi peluang, dah pergi, dah buka ruang dah. Kamu tak nampak malaikat berlaku nak usung mayat Julaib bin. Apabila Julaib bin letakkan dalam liang, maka Nabi sendiri yang angkat mayat Julaib bin tadi, tiba-tiba Nabi keluarkan satu ucapan yang sangat terharu. Nabi letak kepala Julaib bin di atas tangan Nabi sebelum letakkan dalam dalam liang. Kata Nabi, Julaib bin minni wa ana minhu. Allah, mulianya Julaib bin. Nabi kata, Julaib bin daripada aku dan aku daripada Julaib bin. Subhanallah. Apabila letak mayat Julaib bin, Nabi paling terakhir. Sahabat rasa, sahabat tanya, Rasulullah pasal apa Rasulullah paling terakhir? Sedangkan Nabi kata, Julaib bin ini daripada keluarga Rasulullah. Kamu tak nampak bagaimana sekarang ni bidadari berebu membawa Julaib bin. Subhanallah. Makna nak sebut di sini, Julaib bin seorang yang mari daripada Ethiopia, duduk dekat dengan Ahlus Suffah, dekat dengan Belanda masjid Nabi, tapi dimuliakan oleh Allah sedemikian rupa. Allah Rabbi. Apa nak sebut dengan tuan-tuan, bagaimana kehidupan sahabat dulu? Mereka mendapat kejayaan, mendapat nikmat tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mereka, Nabi sendiri merayakan, Nabi sendiri yang merasa gembira dengan apa yang mereka dapat. Sebab itu, apabila kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena banyak bersyukur. Banyakkan syukur. Warga Yusuf Tati ni kena banyak syukur pada Allah dengan erti kata yang sebenar. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih hebat dari bersyukur. Sebab tu cuba tuan-tuan baca hari ni, semua kau duduk dalam dewan ni, keluar daripada dewan ni, jangan lupa satu slogan yang dibuat oleh ulama. Cuma ikut pada aku, aku sebut tiga kali. Lepas tu aku akan tanya seorang-seorang, siapa kau tak ingat sahih dosa banyak? Cuma sebut lagi, Al-Ghani Yushaki Khairun wa afdal minal faqiri as-sabir. Haa, sekali. Gerak tidur tu gerak. Yang kedua, kali kedua, kali kedua. Okey. Al-Ghani Yushakir Khairun wa afdal minal faqiri as-sabir. Dua. Apa macam mana apa tu? Yang ketiga, kali ketiga. Okey, last chance. Habis kan? Kalau inak, inak ada inak aku, tak tahu. Masing-masing, tengoklah diri masing-masing. Ini cara mudah. Itulah kemudian. Siapa Afrika? Dia tanya Nabi. Nabi kata kepada sahabat, gini. Kalau kamu tak boleh pahala baca orang Madinah ni, kamu setiap hari lepas sembahyang baca tasbih tiga-tiga, alhamdulillah tiga-tiga, takbir tiga-tiga. Selepas tiap kali sembahyang, hok fardu, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Sama je dengan pahala hok dia orang duduk tolong kamu, kata Nabi. Oh, maka sahabat pun lega. Lepas tiap kali sembahyang fardu, dia akan buat subhanallah, alhamdulillah, Allah, subhanallah, alhamdulillah. Tiba-tiba orang Madinah ni, dia tengok orang Mekah dia baca subhanallah alhamdulillah, dia ikut juga subhanallah alhamdulillah Allah Akbar juga. Lepas tu kalau kau tengok, buah ni baca juga ni. Akhir sendok buah dia jumpa Nabi, Rasulullah macam mana ni? Macam mana apa? Orang Madinah aku baca juga lepas bayar subhanallah alhamdulillah Allah Akbar juga Rasulullah ni. Macam mana kita rugi dah kita? Kata Nabi, sahabatku, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Itulah dia kurniaan Allah
yang Allah Ta'ala beri kepada siapa yang Tuhan beri. Masya Allah. Bangunlah sahabat pun terduduk. Dan sahabat-sahabat pun terasa hebatnya orang Madinah boleh mendahului mereka tentang sifat ihsan. Kemudian mereka bekerja sungguh, bekerja sungguh. Akhirnya mereka berjaya juga. Berjaya mendapatkan kelebihan seperti mana yang disebut. Bagaimana Sayyiduna Osman bin Affan berjaya membeli telaga yang dimiliki oleh orang Yahudi. Bagaimana sahabat-sahabat Abu Rahman bin Auf boleh menguasai perniagaan di pasar. Menyebabkan sekejap sahaja Abu Rahman ini boleh menguasai perdagangan dan perniagaan di Madinah. Subhanallah. Sebab apa? Sebab competition. Competition untuk mereka berikan nikmat kepada orang lain. Ini tanda orang yang bersyukur pada Allah SWT. Macam mana tak tadi ni kita nak bersaing, biar kita boleh beri sebanyak mungkin limpahan kepada orang lain. Mahasiswa hukum tadi ni supaya dia boleh beri ilmu yang dia ada ni kepada orang lain sebanyak mungkin. Itulah tanda syukur pada Allah SWT. Jadi alhamdulillah dengan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada warga Yusi Tati ni. Tati Yusi ke Yusi Tati? Ha? Yusi Tati. Oh, patutlah boleh macam sebut Tati Yusi tu. Jadi Yusi Tati ni Allah taala beri apa tempoh kepada aku disebut oleh roh tadi tu, masya-Allah, bukan kaleng-kaleng. Ni Yusuf Tati ni bukan kali-kali. Sepatutnya orang Terengganu usulnya, tapi kamu payah juga roh. I mean dia kita pergi habis daripada Kemamang sampai ke Mesu. Payah sebab sebab orang Terengganu usulnya bila sampai kepada marhalah peringkat U ni, dia lebih suka untuk belajar di luar. Maksudnya belajar di Perak, belajar di Pahang, belajar di Sabah. Sedangkan kok di Yusi Tati ni, di sudut perasarana, dari sudut ilmunya lebih hebat daripada yang ada di luar. Tapi pelanggan Terengganu begitu, bro. Nih, pelanggan. Bro pun begitu juga. Duduk di sini, ni baru manggil Tati dia. Nah. Tapi tak pula perut tu dah kepakaran, dia boleh maju dengan set bagai dulu, so tinggal lah. Nak sebut macam mana? Ha, jadi yang pertama sekali, yang nak sebut dia, tanda syukur dia, yang pertama sekali, bak ilmu. Sebab Tati ni, Yusi Tati ni, aku hak cerita pun ilmu. Ilmu. Ilmu kemahiran. Jadi yang pertama sekali, dia mesti tenaga pengajar. Dia sebut dia mana-mana logo ilmu, yang pertamanya ialah tenaga pengajar. Ini mesti tenaga pengajar yang memiliki kewibawaan. Waktulah Nabi SAW tanbiah sahabat. Nabi tanbiah sahabat di Mekah 13 tahun, bukan mudah ni. Sebab ini nukleus dia. Ini nukleus dia. Sahabat-sahabat di Mekah di tanbiah oleh Nabi sampai 13 tahun. Tiga subjek je pun. Yusuf Tati berapa subjek roh? Ha? 33, Masya Allah. Nih, makna nak gambar sahabat Nabi duduk di Mekah, diajar dengan 3 subjek dia. Boleh membina semua termandu manusia di Madinah. Ha? Sebab pembinaan ni memang sakit sekali. Ha? 13 tahun dipainin dengan 3 subjek. Subjek yang pertama uluhiyah, subjek kedua rububiyah, subjek ketiganya ialah al-ba'tsah. Cuba tuan tengok dalam Quran 30 juzuk, dia bagi pada dua perkara. Yang pertama surah Makiyah, yang kedua surah Madaniyah. Semua surah Makiyah cerita tiga subjek ini. Cerita dia ialah untuk kita yakin kepada janji Allah. Yang kedua yakin janji Nabi. Yang ketiga, yakin dengan adanya hari kebangkitan. Itu je pokok dipanggil hari. Apabila sahabat pergi ke Madinah, Masya Allah, tengok Allah akan jentikkan hati-hati orang Madinah. Sangat hebat.
Teribu dan muda dengan Nabi SAW. Akhirnya membina sebuah tamadun. Sampai hari ini piagam Madinah itu diiktiraf oleh seluruh negara. Inilah piagam pembentukan negara yang berjiwa manusia. Subhanallah. Dengan empat asas utama. Yang pertama je, asas dia je, semua perkara ni mesti berasaskan kepada ketuhanan. Simbol dia masjid. Dah tadi ni, mahasiswa, mahasiswi tadi ni, macam mana hubungan dia dengan masjid? Staf-staf ni, okay? Staf-staf ni. Macam mana dengan masjid? Ha? Macam mana dengan masjid? Lima waktu sehari semalam macam mana? Waktu subuh macam mana mahasiswa, mahasiswi kita ni? Macam mana? Cukup dah lima waktu bersama dengan masjid. Kita ada musallah kita ni. Macam mana? Jadi kalau kita tidak menunjukkan sikap yang kita bersedia untuk ditanbiah, sedia untuk dipolish, kebarat kalian, apa yang kita miliki tidak ada nilai. Tidak ada nilai itu maksud tidak ada nilai. Di sisi Allah tak ada kita terima. Tapi Yusuf tadi dapat mengeluarkan gelanduan hak pakar ni pakar tu. Betul. Tetapi macam mana kualiti kita dengan Allah SWT? Kita tengok apa yang berlaku ni. Aku baca tu. Tu, stand di Palestin tu. Ha. Tuan-tuan faham tak apa yang berlaku di Palestin sekarang? Sejak tahun 1918, Belfort. Letak orang Palestin, orang-orang Yahudi di Palestin. Sampai 1945 dengan sebesar berlaku Nakbah. Nakbah tu 53 kampung Palestin dihalau. Kosong tu 53 buah kampung diambil alih dengan senang oleh Yahudi. Sebab belakang dia ada Amerika, dia ada British. Sampai sekarang 2024, satu perjalanan yang sangat-sangat pelik oleh orang Palestin. Sampai sekarang mereka dihimpunkan satu tempat di Gaza dan Rafah. Tuan bayangkan Terengganu 1 juta manusia. Daripada Kemaman kosong, Dumung kosong, daripada Besuk kosong, Setiu kosong, hanya dihimpunkan di Kuala Terengganu. Cuma tuan bayangkan macam mana keadaan Palestin, keadaan air bersih tak ada, keadaan makanan tak tutup. Keadaan mereka berserba-serbi, keadaan tidak cukup. Tetapi mereka ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu dibuat kajian di Eropah, selepas 11 September berbondong orang terima Islam. Kajian dibuat hotel kini 20 orang sebulan masuk Islam. Tetapi selepas peristiwa Taufan Aqsa dan yang terkini dan di Palestin sekarang ni menyebabkan Allah buka pintu hati orang Eropah, hampir 800 orang sebulan masuk Islam sekarang. Satu benda yang sangat luar jangka dengan akal fikiran manusia. Kerana apa? Kerana kekentalan orang-orang Palestin nak duduk di Palestin walaupun tidak ada lain. Walaupun tidak ada lain lah. Orang tanya, sebab apa kamu nak duduk lagi di Palestin? Penempatan dah disediakan di semenanjung Sinai. Kamu duduklah di sana. Kamu kosonglah. Walaupun dah 40,000 dah habis dibunuh sepanjang setahun ini. Keluar je daripada Palestin, keluar daripada Gaza, daripada Rafah. Apa yang diucapkan oleh Palestin? Orang Palestin kata aku, ini tanah air kami. Di sini kami lahir dan di sini kami akan mati. Subhanallah. Menyebabkan Allah buka pintu hati orang Eropah untuk terima Islam. Masya Allah. Hebat dan hebat dia orang. Tuan-tuan tengok, dia orang sembahyang berjemaah penuh di bawah runtuhan bangunan hak dibom. Penuh sembahyang di masjid. Budak-budak muda bangun pagi pergi kemah ngapal Quran. Apa Quran? Subhanallah. Hebatnya mereka dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi SAW.
pada dekatnya mereka dengan Allah SWT. Sebab tu dia kena uji sedemikian rupa untuk kita warga dunia ni tengok ini watak manusia yang dijelumkan oleh Allah SWT. Jadi sebab tu tuan-tuan, jadi yang pertama sekali mesej dia, tanda kesyukuran kita kepada Allah, tolong kita berniat, kita sanggup ditanbiah, sanggup dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendekatkan dengan rumah Allah Taala di mana dilakukan azan. Sangat malang kalau kita jauh daripada rumah Allah, walaupun kita memiliki ilmu banyak mana sekali. Sebab itu Nabi sebut, tuan-tuan, baru ni kan Maulidul Rasul kan, ramai orang salawat ke Nabi. Lusi tadi pun garuk juga. Maknanya setiap tamu garuk. Okey, fine, kita terima, baku. Tapi untuk apa kita garuk? Untuk kita memperlihatkan kasih pada Rasulullah. Ya. Yang keduanya, kita nak dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul lah. Tetapi tuan-tuan, Nabi pun dah sebut. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertamanya sembahyang subuh, riwayat yang keduanya sembahyang Jumaat. Apabila Nabi SAW masuk ke masjid, Nabi tengok ada sahabat yang tidak datang lagi di masjid. Nabi tangguhkan sembahyang Nabi, tunggu sahabat datang. Siapa tegak ada satu riwayat sembahyang subuh itu agak warna kuning nak keluar. Bila warna nak keluar, baru Nabi suruh Bilal qamat. Bila Bilal dia qamat, Nabi nak pergi melangkah tempat tu imam tu, Nabi bagi satu perasaan hamdan. Alangkah baiknya pada hari ini orang lain yang jadi imam, aku keluar semasa diorang sembahyang, aku nak tengok rumah mana yang terdatang ke masjid, aku sendiri nak ambil kayu api nak bakar rumah ni. Allah itu mana ambo sebagai rakyat lalu sangat bangga dengan pencapaian universiti. Banyak keluaran graduate daripada universiti ni kok di tempat dan hok terbaru dia di dekat Ubudi baru ni jumpa belajar universiti kok black hok yang dipostingkan dekat dengan Ubudi usia penelangan. Dia ada kepakaran untuk buat animasi sekarang ni. Jadi aku cakap hebat budak ni, belajar mana? Belajar universiti dia. Jadi alhamdulillah baru coba. Tetapi tuan-tuan, aku bimbang. Alhamdulillah kau tadi ya. Kita minta syafaat Nabi ketika masa yang sama, nama kita duduk yang senangai orang yang Nabi nombakar rumah dia sendiri. Agak-agak dapat tak syafaat Nabi? Hei, hei tu ni, orang tanya ni, orang tanya sungguh ni. Hei, ini bukan soalan barang ni.